Skylar, ada Akops, ada Angela, ada seorang Tensura, Nikki, ada Ideal, dan dari tim 5 Spin. Kangen itu padahal tidak siapa-siapa. Aku tidak terikat oleh apapun. Itu melanggar yang aku Tarung Wheel. Dengan api akan menghapuskan dunia ini. Takut keinjek si mama di belakang lagi tidur. Kesakitan ini adalah bukti Talia, bahwa aku Talia masih hidup. Talia! Gak jadi abis imonya. Alright. Mematuhi kehendakku. Enggak apa-apa kok, aduh. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is taking. Terus harus gimana, Pak? Lolita skillnya gimana, Pak? Lolita sekarang kayak ini. Cicau, udah kayak apa? Skillnya bisa mantulin itu loh. Jadi kayak apa ya, tenis gitu. Head. Mantep pokoknya sekarang Lolita, mantep. OP banget sekarang Lolita tuh, OP banget. Aku tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. Maka hancurkan dan kuasai. Epcel Rarai, gimana hari ini? Capek kah? Yes, asyik banget. Gimana hari ini? Alright, kita sebutkan saja dulu namanya. Kolom komennya hilang. Iya, kalau mau diadain nanti papa liatin lagi. Yeah, nampaknya dari tim 5 global ada seorang Nikki, ada Akops, ada Angela, ada Murid, dan juga seorang di sana namanya Ideal. Dan dari 5 spin ada seorang Crazy, Skycal, Moreno, Ten, dan juga Jenny. Wow, kita lihat. Dan dari draft picknya nampaknya dari tim biru ada seorang Baxia, Beatrix, Xbo, Lolita, dan Zarg. Dan dari tim 5 spin ada seorang Gopra, Brody, D-Rod, Ten, Link, dan juga seorang Gushion. Wow, kita lihat. Gak tau apa, main aja dulu. Oke, santai, tenang. Main aja dulu, keren. Dan back to the game. Back to the aduh, jumbo. Wow. Alright, kita lihat saja pertarungan kali ini. Sudah mulai, kita naikkan saja tensinya. Luar biasa, kita masih menunggu saja momentum. Bahkan kali ini benar-benar akan terjadi nampaknya. Sudah mulai di set saja, naikkan sedikit kameranya, bahkan sudah mulai datang. Kembali lagi diganggu, bahkan di sini kali ini benar-benar ini sudah mulai terjadi. Bahkan mungkin ini akan menjadi satu momentum yang bisa dibilang sangat-sangat tricky sekali. Bahkan kalau menunggu kita lihat, dari revenge-nya karena dua orang, coba diganggu saja. Tapi di take down apa seorang Tracy kali ini. Tracy mencoba mengeluarkan upgrade skill dia dengan menggunakan seorang Kupra. Tracy mungkin jago di hero lain, tapi kalau Kupra boleh diadu Tracy. Oke, kita lihat bottom lane pun. Oh, ten. Langsung gak dikasih pulang. Kamu harus digoyang sepertinya Tenta. Tapi lihat, masih belum momentum lagi.
Wow! Lihat, sudah mulai dipukul oleh seorang Nikki. Kali ini, sudah mulai recall saja. Luar biasa, kembali lagi makan seorang Trixie. Terry Defense membacanya di sana, kita lihat. Seorang Trixie diganggu dengan bouncing ball. Nampaknya terbiasa dia sendiri di sana. Nggak ada coveran pun, maju terus. Dikira dia hyper kali. Dikira dia initiator. Dikira dia XP laner. Oh my god. 2 lawan 1, lihat luar biasa, Terrent Revenge yang connect, tapi langsung jadi amalkan oleh seorang Skykal. Bahkan kali ini, sudah mulai baku hantam, baku tumbuh, sudah mulai terjadi, tapi lihat, benar-benar mengincar kembali lagi setup. Dan ternyata, sudah mulai terbaca saja, satu di cover, bahkan kali ini diamankan saja, pergerakannya pun benar-benar luar biasa. Bahkan lihat, slaughternya, connect tapi sekarang saja, Ibil, masih bisa selamatkan, Tempest of Blade, Jenny-nya terlumbangkan. Tapi namanya diamankan pula oleh seorang Tensa. Bahkan kali ini, Tensa masih bisa hidup dan mendapatkan 1 point kill lagi. Lihat Tensa. Nampaknya 1-1-0 KD ya. Lihat sekali kalau bahkan diharap teman-teman mendapatkan seorang Nikki. Wow, bahkan dibalas oleh seorang Akops. Pertukaran yang cukup cuan. Pertukaran yang cukup sangat-sangat di luar ekspektasi adil. Karena MM tukar dengan Roamer itu memang untung banget untuk Blue Team ataupun dari Five Global. Wow. Luar biasa kali ini, bisa kerja saja. Pengen jadi T-Rex, wow, kita lihat. Kejar saja, Talia. Papa minta ajarin alamat Discord yang baru sayang, mau di-upload di channel YT. Sudah diamankan, pula lihat saja, ideal. Bahkan sudah kembali lagi di backup dengan bagus tapi lakukannya, tapi jadi masih bisa hidup. Nominan base-nya bagus. Tapi kali ini, nah itu dia bisa mantulin. Mantap sekali Guardian Blue Walk-nya. Tapi last in, Sunny Day, Traxxie. Au, sakit banget lihat dulu damage-nya. Wah, last in ini bisa di-all-in. Wow, wah ini bisa di-all-in. Terran Revenge, kembali lagi kena airborne, air knock. Tapi lihat, oh my god, Nikki masih terlalu memaksakan diri. Wow. Dibalikan, lihat Traxxie masih hidup. 013 KDA memang berbeda luar biasa. Apakah di sini pun seorang Jenny masih berusaha saja untuk mengganggu. Wow, luar biasa sekali lagi berusaha untuk mengincar, bahkan Jenny pun masih belum momentum. Bahkan berusaha untuk berjalan di sana. Oh my god, luar biasa kembali lagi bahkan terbang seorang Tensa. Wow, masih menunggu lagi momentum. Bahkan Tyrant Defense dikomokan dengan seorang Tyrant apanya. Oh, pedes banget kita lihat. Kembali lagi tiba-tiba di sana loncat dan juga slicing yang dikeluarkan dengan menggunakan defense ward-nya. Wow, emang ngeri banget sih. Bahkan wow, Jenny sudah mengamankan satu Genius Wand untuk mengamankan dan menghancurkan benar-benar item jahat dari seorang Jenny. Yuk, sambil nungguin, sambil bantu tetep lagi ya. Yuk, bisa yuk. 1,4 bisa yuk. Apakah hari ini kita bisa 200.000 tetep? Wah, ngeri sih kalau ini bisa di 200.000 tetep sih. Kompak banget sih kita, berarti udah kompak banget di tanah. Kembali lagi. Reset saja, bahkan berusaha mengincar tapi nampaknya bottom lane sudah menjadi sorotan. Nampaknya di sini ada liputan 6, liputan 10, liputan 8, bahkan di sini ada liputan RCTO. Wow. Masih melihat ya. Oh, Jenny-nya lihat. Ditumbangkan di mid lane. Murin Skylar combo ideal. Wow. Rupanya terlihat sepertinya rada-rada tidak adil. Nampaknya. Iya betul sayang, gimana caranya ajarin papa? Cuman dicek saja, bahkan kembali lagi di backup seorang Moreno. Menunggu saja momentum, tapi Moreno lihat benar-benar saingan seorang D-Rod dengan menggunakan D-Rod-nya. Wow, Pendragon, saingan Pendragon-nya is real. Tapi Tan masih ada di defense ward. Oh, bahkan dominan belah di sana. Hampir saya sudah mulai kembali lagi di amankan, bahkan di sana kita masih menggunakan saja. Oh, lihat kembali lagi pusat backup, tapi nampaknya benar-benar dilakukan. Moreno hilang, sudah mulai kembali lagi di incar, tapi nampaknya pergerakannya pun terbaca. Bahkan, sudah mulai di set saja kembali lagi. Oh, Terrain. Wow, hilang seorang Tensa saja, kita lihat kembali lagi. Bahkan sudah mulai berbahaya, bahkan kali ini seorang Skykal. Datang saja, kembali lagi, lakukan step, tapi lihat Jenny dari belakang. Amankan ideal, balas dendam ter. Oh my god, laksanakan, tapi terlihat kembali lagi. Oh my lord, birunya masih bisa pakai birunya, nggak bisa. No. Wow, Legion Spike-nya tidak pas waktu nampaknya kita lihat. Oh, kembali lagi, dicar. Bahkan bisa mengamankan, lihat Tensa. Wow, sudah kembali lagi di backup, tapi lihat, datang saya di covering is good, diamankan Tempest of Blade. Belum lagi momentum, bahkan segera kabur, karena Purple Bubble sudah diamankan, tapi oleh seorang Ideal. Nampaknya,
Rusuh Gaming tidak berjalan dengan lancar kali ini, berusaha untuk backup tapi mundur-mundur Gaming. Oh, bahkan sampai ke arah jungle. Wow, 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 wow. Wah, ini bahaya banget. Kapan sih? Wow, masih diincar saja. Kembali lagi diamankan saja, berusaha untuk mengganggu. Tapi nampaknya kembali lagi di save saja dan ternyata. Caranya gimana katanya? VIP link donate ada di bio ya sayang ya, 5k per match ya. Oh my god, sudah mulai diincar, kembali lagi di backup. Lanjutkan saja pergerakannya pun terbaca. Kembali lagi di set saja, bahkan masih menunggu lagi momentum bahkan. Oh lihat, ih sakit banget. Oh my god, hampir saja, untung saja nggak connect itu lah. Dan, Legion spike-nya nggak connect, dia cuma keluarnya doang. Wow, wow, bahkan Murid Skylar akan mendapatkan inner turret. Oh, tertaruhnya hilang, lihat di area mid. No. Ini tidak bagus. Bisa untuk diincar saja, bahkan kembali lagi diamankan pula. Lakukan saja terkena slow effect, datang kembali lagi. Ten. Bakal, oh, unstoppable. Diamankan saja, kembali lagi. Masih backup yang sangat luar biasa. Sampainya sudah mulai. Makasih sudah follow, Cikrom. Tapi lihat, sudah mulai di set saja. Kembali lagi, benar-benar. Amankan pergerakan yang luar biasa. Tapi lihat seorang TN masih berusaha untuk mengganggu. Lakukan saja kembali lagi di backup. Masih terlihat saja di area top lane pun seorang Moreno datang saya kembali lagi diamankan dengan luar biasa. Bahkan di backup dan juga sudah mulai benar-benar terpercaya. Lihat saja di rusuh dari red buffnya oleh seorang Ideal. Ih, gocekin dong. Digocek terus defense-nya. Wow. Oh, bahkan TNT semua datang sini kembali lagi. Last Insanity masih bisa terbang. Bahkan di sana kita lihat ada saja ban traffic. Tapi lanjutkan saja TNT sampai sebelumnya di cover kembali lagi di backup. Yang bagus tapi dengan belajar pergerakan pun bahkan dengan seorang Nicky. Nicky lakukan dominant blast. Kembali lagi di setup. Bahkan harus bisa mundur kali ini. Meta 2 tank memang kebelin, ngeselin. Harus rusuh Gaming. Bahkan bottom lane sudah mulai di encore saja. Dan memilih objektif karena kalau dari war untuk saat ini belum terasa damage dari seorang Skykal. Oh, tertabrak pula, tidak jadi nampaknya di stun cuman berserah. Wah, mantap sekali ciuman dari seorang Skykal kepada seorang Ideal. Tapi lihat saja konsil, langsung oleh inflicker langsung digunakan karena ini. Oh, merasa tidak aman. Kali ini berusaha tidak katakan sudah mulai dicari lagi. Wow, kali ini combo-wombo tank. Wow. Ih, miss namanya di pin score-nya. Retribution on point. Ideal ditukarkan namanya Hyper. Dengan satu orang marksman tadi nampaknya. Oh my god. Nggak dikasih gratisan dapetin NM. Kamu harus tertake down. Wow. Luar biasa kali ini bahkan. Tunggu lagi. Momentum. Kali ini nampaknya. Izin caster dulu bapak ya. Tapi nampaknya di arah top lane masih diberikan saja, kembali lagi di backup nyampahnya, benar-benar menunggu lagi Moreno. Ten benar-benar sudah mulai kembali lagi, bahkan backup dari seorang Jenny, yes papa Jenny. Sudah mulai berbahaya sekali, berusaha di backup tapi lihat, oh my lord, sudah mulai terbajakan saja, sudah mulai terlayang kembali lagi bahkan di sana nampaknya. Wow, benar-benar no, kita lihat aja diincar bahkan di arah top lane. Masih menunggu lagi momentum, kali ini benar-benar digunakan, setupnya pun cerdik sekali kita lihat. Wow, bahkan lihat ini benar-benar seorang Akops-nya kena, ya ampun. Kali ini diincar bahkan, yow, bahaya banget, sudah mulai diamankan, hilang lagi. Oh my god, diincar saja kembali di backup dengan bagus, tapi lakukan saja pergerakannya pun sudah mulai terbawa. Oh my god, Nominon Blade-nya connect di flicker. Hilang saja, sudah diawakan kembali lagi, tersalah sedikit. Gak ngaruh, Moreno segera mundur kembali lagi di TP dengan baik oleh seorang Nendo ya. Dan sudah diamankan pula, namanya kita lihat sejarah hilang. Bahkan di sini, dikobor dengan seorang Rengzi. Kali ini, bahkan sudah mundur diganggu oleh seorang Skykal. Apakah di sini masih memiliki? Oh, lihat dia tepat waktu. Ultimate-nya bakal dikejar kembali lagi. Oh no. Ditungguin dikejar oleh Fendi. Legendary is real for Tenzu ya. Wow. Benar-benar ditungguin dari seorang murid Skylar. Tapi lihat. Bisa untuk di-set saja. Menunggu lagi momentum bahkan. Kalau kita lihat dari kedua itemik.
sudah mulai jadi, bahkan berusaha recover. Di backup pun agak sulit. Lihat Wesker-nya. Baru kali ini Papa ngelihat lagi user seorang. Beatrix dengan menggunakan Wesker. Ih, mantul gak tuh ya. Dermain Dishar saja kembali lagi. Dilakukan saja, berusaha untuk menunggu. Terusnya connect. Dermain Dishar akan bouncing ball. Tapi no minum blacknya. Tidak ada flicker dari seorang Niki. Gak bisa maksimal karena di sana hero-hero musuhnya lincah-lincah banget. Kalau nggak lincah dia punya stun ya. Wah, ini ngeselin banget sih. Wah, nempel Soblet, lihat. Nggak dapat purple buff seorang di sana nampaknya. Rupanya ideal. Wow. Niat terusul sekarang malah dirusuhin balik di menit ke-12. Udah mulai mid game. Ini udah bahaya. Ini jadi wear yang sangat besar untuk dari Oh My God Team. 5 global nampaknya. Luar biasa kali ini. Ikut-ikut catat TZ, boleh silakan. Oh my god, diamankan pula, di backup. Sangat terbaik sekali, berusaha untuk pincang tapi kali ini. Oh my lord, berusaha untuk mengganggu tapi nampaknya sulit, lihat tennya. Berusaha untuk diamankan saya di arah depan, tapi kali ini lihat Kaikal sekarang dikejar oleh seorang Akob. Kali ini benar-benar all in, tapi lihat. Oh my god, Legion Spike-nya masuk. Mulai kembali lagi. Oh my god, Slaughter-nya pun benar-benar. Ngomong-ngomong, bro. Berincang lagi. Berusaha untuk diamankan bola, lihat seorang Trexy, menunggu lagi momentum yang terjadi. Bahkan berusaha untuk diincar Terran Defense. Nampaknya masih ada bouncing ball tapi tidak ada Terran Defense. No Minion Blade dibalikin. Wow, ini bahaya banget. Wow, ini akan menjadi blunder untuk tim 5 spin. No. Dikejar lagi. Oh my god. Oh, dikejar lagi bahkan di sana oleh seorang Ideal. Ini tabrakin di sana. Wah, gak kena. No. Lihat bleeding time yang sudah dimiliki oleh seorang Skylar, tapi terpack down oleh seorang Zera. Oh my god, Tensuya tiba-tiba loncat tekanan darahnya. Tiba-tiba kameranya disingkirkan. Apakah itu ada permainan dari kameramen? Apakah itu tutup-tutupi kill dari seorang Skylar? Wah, bahaya sekali. Nampaknya sepertinya ada permainan dari seorang di sana kameramen. Tapi lihat jadinya tumbang oleh Angela. Tapi Angela di cover dengan baik. Tapi hilang saja oleh seorang Tracy. No, 4-1 memang tidak akan pernah ada yang setuju. Wow, kali ini bahkan berusaha untuk mengincar saja. Covering is good nampaknya. Keren sambil ngedengerin kaya bapak. Wow, luar biasa seorang Kenzon. Respect bapak, respect. Lihat saja, bahkan covering dari seorang Moreno menunggu lagi, bahkan di backup saja. Dibuka nampaknya mapnya, benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Fasilitas dari Monton tentu saja. Bahkan kalau kita lihat jungle-nya, wow, inflasi banget. Benar-benar diinvasi jungle-nya. Bahkan menunggu lagi lihat Johnny-nya, waduh, pasti itu masih dimiliki. Bahkan di sana, dari seorang Tracy masih menunggu momentum. Waduh, tertahan Tracy-nya. Untung masih ada bouncing ball. Bahaya kalau tidak, tapi lihat. Kembali lagi seorang Niki. Niki berusaha untuk melakukan, tapi selanjutnya connect. Ya ampun. Skycal-nya kelihatan di map. Kamu jangan kelihatan di map Luna. Sebelum diincar kembali lagi. Midlaner tuh jarang kelihatan di map kayak MM. Coba dilakukan. Bahkan berusaha untuk backup. Kembali lagi dilakukan dengan cepat. Tapi nampaknya berusaha untuk kembali aja. Oh, hilang banget. Oh, Tensa. Tensa terkena pukulan. Coba kembali lagi. Diamankan saja. Sebelum di cover. Tapi lihat Tensa masih stay long. Bermain biar. Oh my god. Bahkan sudah mulai dicar saja. Di area top lane pun sudah mulai menggerogoti dari arah minionnya. Di pick up, menurun lagi. Berbahaya sudah mulai di cover. Kembali dilakukan apanya di sana. Oh, langsung di all-in. Oh, aduh, sulit banget walaupun sekarat ya. Nah, harusnya tadi di combo sama Angela. Berat. Berat kalau sendirian, berat. Oh my god, berat sama di jinjing sama di pinggul. Oh my lord. Wow, kali ini nampaknya. Silakan yang mau ikutan ya. VIP 5K ya, link dorongan video ya. Yang mau gratis ada, tapi lewat spin ya. Sama diincar lagi. Bisa untuk diamankan saja di cover. Oh my god, luar biasa. Jadi nggak menjamin kalau lewat spin ya. Kadang-kadang kalian menang lagi, kadang-kadang enggak gitu loh. Dan Lost Insanity, wow. Blunder sih. Blunder MM. MM-nya sendirian ngapain, blunder. Padahal Lord-nya udah datang ya. Lord datang, MM tumbang 30 detik lagi. Harus ditahan dulu ini mah. Waduh. Di arah masuk lane. Cuma diincar, lihat bandage-nya. Ya Allah, bandage-nya. Tapi lihat kembali lagi. Bisa tuh dilakukan saya Tempest of Blade. Bisa tuh mendapatkan ke orang. Bisa ringan. Oh, Akomsnya pakai biru. No. Lihat aja di outplay oleh seorang Tempest. Tapi jangan berusaha play down. Kali ini bahkan seorang Moreno, gue jadi Jenny, gue buat tampilan dari seorang Jenny.
Rupanya Legion Spike-nya benar-benar berbahaya dari seorang Jenny. Tapi Nominan Blast, iya kena pakai flicker pula. Waduh, di all in. Sudah menincar. Di backup lagi. Di recall-recallin. No, kita lihat. Oh, bahkan. Tempat-tempatnya dia maju langsung mundur lagi karena takut di-pantrify Jenny. No. Kita ke Istana ya, kembali lagi diamankan, bahkan di sana sudah mulai dikabar. Oh my god, ini adalah satu kerugian yang sudah mulai terbaca. Tapi nampaknya gak dipeduliin loh Lenny-nya oleh tim dari 5 global. Nampaknya masih memiliki momentum, bahkan baru mundur. Oh, langsung di all in. Dua orang terbake down. Apakah ini akan menjadi comeback? Lihat saja, benar-benar sudah mulai terbaca saja kembali lagi Terran Event. Sudah masuk, tapi namanya Zuba. Oh my god, ini oleh seorang Tracy pun menunggu lagi momentum, bahkan Purple Bub sudah mulai bisa diarah sekali. Oh my god, Nominon Blade-nya hampir saja tadi connect dengan sempurna, tapi nampaknya tidak, digagalkan saja oleh seorang. Oh my god, sakit banget lihat dari seorang Akopsin. Wah, ini udah bahaya banget, bahkan dari itemnya seorang Akopsin di sini. Wah, udah full item banget ini, sudah mulai kembali lagi, tapi nggak ada itu, lihat nggak ada flicker dia, sulit diincar kembali lagi di backup dengan bagus, tapi namanya diamankan saja di clear kali ini, bahkan sudah mulai. Oh my god, tim dari para spin kali ini, oh my god, akan menegak kekalahan gak. Lihat, sudah diincar kembali lagi, diamankan, hilang lagi, bahkan sudah masuk bahkan clean free kali ini. Garu Gaming lihat namanya ideal meta karabem. Oh no, Five Global save the game kali ini. Victory. Wow. Pak, aku balik lagi. Iya, Ham. Selamat balik lagi.